Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman, ini kan jeruk baru di apa? Baru dipanen nih. Ini adalah jeruk kecil teman-teman. Mungkin teman-teman juga udah sering saya bikin konten di sini. Kemarin tuh baru dipanen teman-teman dan ini baru proses pertama kali kita mompa lagi selesai panen teman-teman ya. Tuh buahnya udah habis teman-teman. Maksudnya yang masa-masa itu udah habis. Tinggal yang hijau-hijau teman-teman ya. Kita bakalan spill obatnya teman-teman. Nih, kita pakai obat ini teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ini apa isinya ini. Tadi bos saya yang bikin. Kita di sini ada instop. Instopnya 2, kristalonnya 1, 2, 3, kristalon 3. Kita buka dulu ya. Oh, kristalonnya 4 teman-teman. Talon 4 berarti takaran nanti kita kasih tahu teman-teman ya. Mition 1, imidor ini belum nampak sih teman-teman, baru ini ya. Imidor ini inskestisida, ini bagus juga buat hama teman-teman ya. Banyak kali racun namanya teman-teman, ada instop, ada mition, fungisidanya kayak biasa bos teman-teman. Seperti biasa ya, ini udah pernah saya spill juga. Ini satu takaran aja, kita langsung ke takaran aja teman-teman ya. Ini satu buat 1000 liter seperti itu teman-teman. Baru kita pakai mition 1, ini 1, kristalonnya 1, instop 1. Oke. Tuh, baru di sini ada yang beda nih. Di sini ada yang beda. Ini kita pakai pupuk ini. Pupuk apa tadi ini, Bang? Ini pupuk apa nih? Oreo. Bukan Oreo ini. Yang warna merah itu loh. Lupa apa sih, lupa aku namanya. Ini aku lupa pula namanya teman-teman. Teman-teman juga mungkin yang khusus petani mungkin tahu teman-teman ya. Ini pupuknya merek apa ya? Ini bakalan kita gabung ke situ teman-teman. Enggak berbahaya kah? Enggak teman-teman. Ini enggak berbahaya teman-teman. Karena di situ semalam banyak yang gantung teman-teman. Buahnya kan. Jadi ini diproses buat cepat biar lebih bersih buahnya, biar lebih cepat. Daun juga biar daunnya nggak kuncup seperti ini ya, biar lebar buahnya, biar cepat mateng. Nah ini dia, apa ini, lupa pula aku namanya ini. Inilah teman-teman kalau banyak pikiran kan jadi lupa. Ini aku lupa namanya teman-teman, cuman teman-teman udah boleh lihat nih kan, boleh apa tahu sendiri nih. Ini lupa apa, jilat bang. Rasai dulu. Setengah ya. Terus setengah teman-teman. Itu kalau nggak salah sekitar 3 kilo teman-teman. Itu 3 kilo berarti 1 kilo setengah buat sedum besar ini teman-teman ya. Ini 2. Oke. Instopnya mana satu lagi, Bang? Oh ini. Instop 1. Kita lihat teman-teman cara ngeraciknya. Jadi banyak yang nanya, Bang, itu bagusan mana, ini apa, itu mana yang bagus, ini sama itu. Sebenarnya semua itu aktif teman-teman, cuman tergantung racikannya, tergantung temennya apa. Kalau ukurannya nggak pas juga nggak bagus teman-teman. Obat itu semua bagus teman-teman. Makanya di konten ini saya bilang jangan terlalu percaya sama orang
ada yang bilang pakai ini bang langsung bagus. Emang yakin teman-teman pakai itu aja bagus? Kan nggak mungkin kan, cuma dikasih itu aja bagus. Minggu hari ini teman-teman pakai itu langsung pamah, besok teman pakai lagi, besoknya lagi teman pakai, nggak bakalan, percaya sama saya teman-teman. Sedangkan kami aja yang kayak gini, ini nih, ini tiap hari diganti teman-teman. Teman-teman kan kalau gini, kalau teman-teman sering ikuti video saya, teman-teman juga tahu lah kan, obat ini nggak ini aja. Kayak Mition, Instok mungkin bisa sama itu aja kan gitu. Tapi nanti kayak ada yang berubah, misalnya seperti ini. Ini kan kemarin kita nggak pakai teman-teman di sini. Kristalon ini bang ya. Ini kita nggak pakai sama ini. Imidur. Kita nggak pakai ini semalam teman-teman. Kita nggak pakai ini dia semalam ya. Jadi jangan bertanggapan wah pakai ini terus bagus, pakai itu terus bagus, enggak teman-teman, enggak seperti itu. Setiap minggu jeruk ini sakitnya beda-beda, jadi enggak bisa pakai obat itu aja. Bukan ngejelek-jelekin konten orang teman-teman, cuman teman-teman ya jangan salah nangkap juga kan. Memang sekali boleh teman-teman ikuti, kedua kalinya jangan teman-teman. Karena teman-teman juga harus paham apa penyakit jeruk itu gitu. Nanti dia kena kutu, semamanya gak usah lah kita bahas kutu ya, musim lalat lah dia, nanti teman-teman gak kasih obat lalatnya gitu, sama aja. Jadi gak bisa kita ngikutkan patokan itu-itu aja gitu, seperti yang saya rekam ini teman-teman kan. Teman-teman boleh ngikutin ini sekali selesai panen seperti ini, tapi besok minggu ke depan teman-teman harus paham, oh ini kurang ini lagi, bukan itu lagi obatnya. Teman-teman harus paham itu gitu. Jadi banyak orang bertanggapan, bang, yang bagus mana, yang itu, yang ini, yang cocok yang mana gitu. Banyak orang bertanggapan, wah pakai ini bagus, pakai itu bagus. Nggak mungkin itu aja mau ditaruh teman-teman. Tetap harus diganti per minggunya teman-teman ya. Kadang kalau dia masih bertahap penyakitnya itu aja, kita gas aja seperti itu lagi gitu. Kayak kemarin kita kan 2 kali itu apa 3 kali jaga buah. Berapa kali kita kemarin jaga buah, bang? 4 kali jaga buah kemarin teman-teman. 4 kali 1 bulan jaga buah. Nah, obatnya itu aja teman-teman, karena memang buat ini jaga buah tadi gitu. Jadi kalau di 300 batang jeruk ini teman-teman, ini ukuran jeruk memang masih kecil ya. Kita cuman pakai 2 drum sebesar ini teman-teman. Jadi buat teman-teman saya sarani jangan terlalu gimana ya. Memang kita di sini belajar-belajar ilmu teman-teman ya, saling-saling bagi-bagi pengetahuan, tapi bukan berarti teman-teman boleh ikuti gitu. Boleh teman ikuti tapi jangan ikuti terus gitu. Makanya saya bilang buat teman-teman saya akan nyepil tiap harinya, tiap minggunya obat-obat yang akan disemprotkan kayak di jeruk kecil, jeruk besar gitu. Teman-teman mau ngikuti boleh, enggak juga boleh gitu. Dari ini seperti ini kan mau tahap awal lagi nih, ini buahnya udah habis yang masak ya, ini kita mau merah-merahkan yang sisa di pohon teman-teman, mau kita bikin masak teman-teman, kita bikin bagus ya. Oke, next, sekian dulu pemberitahuannya teman-teman, jangan lupa like subscribe channel ini. Itu aja ya, mungkin teman-teman udah paham sampai sini ya, itu dua itu mau dituang semua kan, tadi udah saya jelaskan juga. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.